Dan saya masa tu cakap dalam hati lah, sayangnya lah rumah ni dah lah besar, cantik pula tu, tapi tak ada orang duduk. Memang sayang sekali. Lepas tu Made bawa saya pergi satu bilik ni tau. Korang bayangkan rumah tu punyalah besar, tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Diharapkan anda semua hari ini sihat-sihat belakalah hendaknya, ya. InsyaAllah. Semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini pada hari ini, anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jadinya, jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut. Okey, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik dan permudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat emak dan ayah kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jadinya, tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM nak bawakan anda kisah berkenaan dengan villa. So, biasanya cerita kalau kita cerita pasal villa, ya, biasanya cerita pasal kita pergi bercuti kan. So, macam itulah lebih kurang cerita untuk hari ini. Jadinya, marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Baiklah, untuk kisah yang pertama ni, tajuk dia Villa Aidit. Villa Aidit ni KSM tak pernah dengar kat mana tau. Tapi menurut cerita ni, katanya kisah ni datang di Sarawak, daripada Sarawak. Kalau di Johor Bahru, kita ada Villa Nabila kan? Dekat Sarawak katanya ada Villa Aidit. So, kita terus dengan kisah dia. So, pengalaman saya ni, masa ni saya pergi bercuti kata dia. Kali ni saya nak cerita pasal Villa Aidit tau. Masa cuti SEM hari tu, adalah saya ni pergi bercuti dekat Sarawak dengan kawan-kawan saya. So, kawan saya suggest lah kata dia pergi dekat Villa Aidit ni tu. Sebab dia kata Villa Aidit ni memang seram gila. So, itulah orang cakap. Tak ada penyakit, cari penyakit kan. So, kebetulan pula lah sepupu kawan saya ni cakap dia memang dah selalu sangat lepak dekat situ tau. Tak ada pasal betul kan pergi lepak kat tempat ataupun kat rumah bergantu macam tu kan. Tapi malam tu saya rasa nak join diorang lah. Sebab saya ni dah dengar cerita pasal daripada si Made ni. Ni sepupu kawan saya ni lah. Dia punya cerita tu pun memang terbaik lah. Macam best je kan dengar kan. Jadinya saya sendiri nak tengok sendiri dengan biji mata kepala saya sendiri ni, macam manalah rupa villa yang diorang kata ni seram sangat, yang menakutkan sangat ni kan. Villa yang dekat Sarawak ni lah. Jadinya saya tanyalah juga kan, kisah-kisah apa yang menyebabkan villa tu kosong macam tu je. Jadinya si Madi ni pun ceritalah. Berdasarkan apa yang dia cerita dekat saya lah, si Madi ni cakap dulu ada bekas ahli politik tau duduk dekat situ. Datuk apa entah nama dia, dia tak pastilah. Jadinya saya pun dah lupa apa yang dia cerita sangat sebenarnya, tapi saya cerita apa yang saya ingat je lah. Dia cakap ada kejadian orang kata pembunuhan lah dalam villa tu. Jadinya bila dah dengar cerita dia macam Madi ni, dan lepas dah berborak-borak, jadinya kita orang decide nak pergi dalam pukul 3 pagi macam tu. Kenapa pukul 3 pagi? Sebabnya kita orang rasa lagi lewat, lagilah shock kan. Jadinya sebelum tu, kita orang pergilah lepak-lepak dekat KFC dulu. Orang kata makan ayam dulu kan, makan ayam goreng apa semua. Okey, dah kenyang. Tapi sekarang kan kita tengah mengadakan apa benda, boycott kan. Jadi ini cerita zaman dululah Okey, kita orang pun geraklah ke Villa Aidit ni. Jadi sampai di depan pintu pagar, saya macam tergamam sikit lah. Sebab dah cuak dah waktu tu kan. Mula-mula kita orang macam plan tau nak turun daripada kereta jalan kaki. Sebab villa tu macam dekat atas bukit. Lepas tu sekerat jalan je, kita orang patah balik tau. Patah balik ni bukan sebab cancel. Tapi kami patah balik sebab kita orang nak naik kereta. Sebabnya
macam hutan belukar nak masuk ke dalam tu kan. Pokok-pokok menjala, pokok-pokok yang besar tu memang masa nak masuk tu ataupun lalu pintu pagar tu pun memang serius saya cakap. Memang sangat-sangat menyeramkan. Dan saya masa tu dah pandang kiri kanan dah. Sebab memang gelap gelita tau. Cuma ada kat situ cahaya bulan je tau. Dan kita orang ni memang bergantung betul-betul dengan cahaya bulan tu je lah. Okey, dah naik atas kawasan berbukit tu. Sampailah kawasan Villa ID tau. Masa tu ternganga sekejap saya ni punya mulut. Sebabnya takut sangat tau. Saya diam je kat dalam kereta waktu tu. Tapi saya decide lah nak keluar juga lepas tu. Sebab saya rasa lagi seram kalau nak duduk dalam kereta sorang-sorang kan. Jadinya saya pun keluar lah. Jadinya masa tu kita orang ada berempat je. Disebabkan kawan saya sorang ni takut, kita orang biarkan je lah lampu kereta tu terbuka. Sebab kalau tak buka memang tak nampak apa pun. Memang gelap gulita, kata dia. Jadi nak jalan pun memang tak boleh, kata dia. Turun je daripada kereta, kita orang berpecah dua tau. Saya dengan Madi naik tingkat atas. Dan masa tu saya follow je si Madi ni tau. Dia bawa saya ni round-round lah dekat tingkat atas tu. Sebab villa tu ada dua tingkat lah eh. Dan saya masa tu cakap dalam hati lah eh, sayangnya lah rumah ni dah lah besar, cantik pula tu. Tapi tak ada orang duduk. Memang sayang sekali. Lepas tu Madi bawa saya pergi satu bilik ni tau. Korang bayangkan eh, rumah tu punyalah besar, tinggi. Tapi ada satu pokok ni memang besar gila tau. Sampai dahan-dahan dia ni masuk dalam bilik tu tau. Dan masa ni saya dah memang cuak sangat tau tengok pokok tu. Memang scary gila lah. Sebab saya nampak benda tu ada dekat celah-celah dahan tu tau. Ada sesuatu yang saya nampak dekat situ tau. So saya pun apa lagi, Madi, cuma-cuma kan saya tutup-tutup mata korang-korang kalau boleh tak nak tengok lah kan. Saya ajak Madi ni keluar daripada bilik tu. Jadinya bila dah macam tu, si Madi ni tak jadilah nak bawa saya merayau-rayau dalam bilik tu. Sebab dia sebenarnya nak suruh saya tengok dekat luar tingkap bilik tu. Ish, tak kuasa lah saya kan nak tengok keluar tingkap waktu tu. Lepas saya dah nampak ada sesuatu dekat pokok tu tadi. Tapi waktu ni saya masih lagi berdiam diri tau masa tu. Dan lepas tu dia bawa saya ke bilik depan tu. Dan masa nak naik pun saya tak perasan pun yang ada balkoni, tak ada lantai tau. Dan kalau saya ke depan selangkah je, memang matilah saya malam tu tau. Sebab terjatuh ke bawah. Balkoni dia tak ada lantai. Jadi tak pasal-pasal boleh jadi kes polis pula. Nasib baiklah saya ni tak tahulah macam mana hati ni boleh tergerak tau. Tak nak pergi dekat balkoni tu. Dan korang mesti pelik kan? Tadi kan kata kenapa gelap gelita kan? Macam mana pula saya boleh tahu yang kat balkoni tu tak ada lantai kan? Okey, tak apa, nanti kita story pasal tu. Okey, kita teruskan yang cerita dia. Jadinya malam tu kami berempat lah. Round satu kawasan rumah tu. Dalam 2 jam jugalah kami kat dalam tu tau. Dan lepas tu kami balik. Masa balik ni tak ada apa-apa lah yang jadi kan. Lepas tu kita orang lepak dekat kedai mamak. Macam biasalah kan, kalau dah lepak ke kedai mamak ni kan, macam-macam cerita, macam-macam story, macam-macam kisah kita akan terkeluar daripada masing-masing punya cerita lah. Dan masa tu kita orang pun masing-masing buka lah cerita yang pengalaman masing-masingnya. Dan korang tahu tak, masa sampai sana kawan saya cakap dia ada nampak tau, ada satu makhluk macam kerdil, macam dwarf kan, makhluk yang pendek macam tu kan, duduk bakar-bakar sampah je dekat tepi kawasan rumah tu. Sumpah waktu tu kita orang memang tak nampak pun. Tak perasan dwarf tu, tak perasan orang kelil tu, tak perasan api pun, langsung tak ada perasan. Lagipun kalau fikir logik lah, siapalah yang nak bakar sampah kat dalam kawasan rumah angker macam tu kan? Tak ada orang pun duduk kat rumah tu. Dahlah orang yang bakar tu dia cakap kecil. Dah macam makhluk kedil macam tu kan? Dan lepas tu, saya ceritalah apa pula yang saya nampak kat dalam bilik tadi. Masing-masing bila dengar apa yang saya cerita ni, terlompong masing-masing tau. Sebab diorang ni tak nampak juga apa yang saya nampak tu. Jadinya bila masing-masing ni dah buka cerita macam-macam rupanya yang diorang jumpa lah. Cumanya,
apa yang kita orang nampak ni semua berlainan lah. Orang ni nampak lain, orang ni nampak lain, orang ni nampak lain dan saya pun nampak lain tau. Jadinya, malam tu kami pun balik ke hotel masing-masing tau. Apinya, tidur berhempit-hempit lah malam tu kan. Sebab dah seram, dah takut kan. Okey, dan ada seorang kawan saya ni katanya malam tu dia tak boleh tidur lah. Esoknya, pagi-pagi lagi dia dah cakap dengan saya tau. Dia kata dia tak boleh tidur lah semalam. Asal dia pejam mata je, dia nampak api yang dia nampak tadi. Asal pejam je, dia nampak api tu muncul tau. Sampai menggigil-gigil dia. Api yang mana ni? Cerita. Api yang orang keldil tadi tengah bakar lah. Waktu ni, dia dah cuak. Dan bila dia cuak, saya pun cuak kan. Kawan saya menyesal sikit lah. Orang kata sebabnya cari pasal. Sengaja cari pasal. Bincang punya bincang punya bincang. Jadinya, kita orang pun decide lah untuk pergi ke villa tu balik semula. Tapi, of course lah, bukan waktu malam, waktu siang. Jadi, kawan saya cakap, dia sebenarnya nak minta maaf, kata dia. Nak minta maaf dekat penghuni yang kita orang tak nampak. Yelah, kita tak tahu kan, dan tak nampak kan, kita orang pun pergilah balik pada keesokan harinya. Dalam pukul 10 pagi lah, lebih kurang macam tu, kita orang gerak sampai dekat sana, kita orang tercengang lagi waktu tu tau. Sebab apa ni? Sebabnya, sebab saya tak percaya semalam saya boleh ada keberanian yang macam tu untuk nak orang kata buat exploration dekat dalam villa tu. Ya Allah, kalau siang pun saya tengok ni, Masya Allah, memang menyeramkan. Apatah lagi kalau malam tadi dekat dinding dia tu penuh dengan hasil orang kata graviti lah agaknya eh. Contengan siapa entah kan. Wayar berseliran. Tapi malam tadi tak ada pula kita orang tersepak ataupun tersanggul dengan wayar kabel ni. Padahal besar-besar kedabak juga wayar dia ni. Dan lepas tu, kita orang naik pula kat tingkat atas tu tau. Dan ini lagi seram tau. Pokok tu Masya Allah memang besar ya Rabbi. Saya tengok siang-siang pun dah rasa berdebar. Dan korang ingat tak pasal balkoni tu kan? Jadi saya pergi tengok baliklah dekat balkoni tu kan. Sebab tu saya tahu dekat situ tak ada lantai tau. Hanya ada dinding saja. Dan kalau saya berjalan setapak je ke depan, ya Allah, memang saya dah jatuh ke bawah. Confirm meninggal. Sebab memang tinggi daripada tingkat 1 ke tingkat 2 dia tu. Dan dekat bawah tu pula penuh dengan kayu-kayu berceracak. Dengan wayar macam-macam lah ada dekat bawah tu. Kalau jatuh serius, kalau tak cedera parah, confirm meninggal. Jadinya, saya waktu tu bila dah tengok macam tu, astagfirullahalazim, bersyukur sangat-sangat. Terkejut pun ada, bersyukur pun ada. Kerana saya tak jejakkan kaki, tak melangkahkan kaki selangkah je lagi ke depan tau. Sebab kalau tengok malam, memang lain sangat. Dan siang pula, lagilah nampak lain kan. Terus waktu tu, saya dah memang rasa astagfirullahaladzim. Memang takut, memang menyesal pun ada. Dan kita berbaliklah pasal cerita kawan saya tadi kan. Jadinya kawan saya ni kan, dia duduk je dekat tepi kereta tu tau. Dia cakap kat kita orang, dia minta maaf dengan penghuni dekat situ lah. Jadi kami semua dengar waktu tu kan. Kalau kedatangan kita orang, kata dia, mengganggu diorang ni semua. Dan kalau diorang tak suka, yalah, macam kita juga kan. Orang datang kacau tempat kita kan, rumah kita, istilah kita marah. Dan lepas tu, bila dah settle semua, semua dah settle, dah buat exploration siang ni pula, dah minta maaf, itu yang sepatutnya kan. Dah minta maaf apa semua, kita orang nak balik lah. Sekali dah masuk semua dalam kereta ni kan, dah masuk, tutup itu. Kereta boleh tak nak start pula time tu. Masya Allah. Masing-masing muka dah biru dah waktu tu kan. Lama jugalah kita orang duduk kat situ kan. Masing-masing ni berdoa lah. Segala doa keluar. Sampai doa makan. Doa naik kenderaan. Semualah baca kan. Jadinya tak lama lepas tu, kita orang dah kata dah berzikir ramai-ramai lah agaknya kan. Dah berdoa. Dah tenang sikit waktu tu. Bila dah rasa tenang, kawan kita yang seorang ni try lagi start kereta. Dan alhamdulillah, tak tahulah macam mana boleh jadi macam ni. Tapi kalau korang pernah tak dapat macam ni, kereta tak boleh start, biarkan kecah, biarkan lama-lama, kadang-kadang dia boleh start balik semula kan. Jadi macam tu lah lebih kurang agaknya. Alhamdulillah kali ni, kata dia, berjaya start kereta. Fuh, lega sangat-sangat. Dan lepaslah kejadian tu, saya nekat, kata dia, tak nak dah buat kerja bodoh macam tu. Tak dapat apa pun sebenarnya. Dapat penyakit adalah. Sebelum orang kata villa ID ni kita orang explore dulu ni,
Macam-macam lah tempat lain kita orang pergi. Macam perkuburan lah, rumah terbiar lah. Ada yang apa, rumah-rumah terbiar yang ada kes bunuh lah. Tapi pengalaman itu tak sama macam apa yang terjadi dekat Villa IT ni. Terus saya rasa menyesal. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang pertama untuk kali ini. Harap anda enjoy dengan kisah dia. Ya, baiklah. Kalau anda masih lagi nak dengar dengan kisah berkenaan dengan villa ni, kita terus ke kisah yang kedua. Kisah yang kedua ni, kisah dia kisah pendek je, kata dia. Villa ni dekat Bali. Kita terus dengan kisah villa dekat Bali ni. Last holiday, kata dia. Sebelum kita semua ni kena ikat dengan abah, kata dia, untuk duduk rumah diam-diam kerana COVID. Okay. Saya dengan keluarga saya ni pergilah bercuti di Bali, Indonesia. Bestnya lah. Okay. Saya sewa sebuah villa dekat area Seminyak ni. Dan Seminyak ni tempat dia memang happening tau. Ada shopping mall, ada restoran, ada pub-pub, ada bar-bar, macam-macam lah. Basically, Seminyak ni adalah satu tempat yang ada nightlife dia tu hidup lah. Memang ada macam-macam aktiviti kalau malam. Okay. Saya ingat kan sewa villa dekat sini best lah kan. Boleh jalan-jalan, tengok-tengok kedai and shopping. Tapi rupa-rupanya villa yang saya sewa ni, dia terletak dekat kawasan pedalaman Seminyak ni tau. Tempat dia agak teruk sikit. Mungkin lah sebab nakkan suasana private macam tu kan, nak senyap, sunyi macam tu. And jauh daripada bising-bising kota ni. Jadinya villa ni pula dia jenis macam mix modern and traditional Balinese style lah, kata dia. So adalah ukiran-ukiran kayu kan, and kat dinding tu siap dengan patung Balinese ni lagi semula yang ada taring tu kan. Tapi nampak macam scary kan. Yelah, patung tu memang agak scary juga. So first night lah kita orang dekat villa tu. First night ni tak ada apa-apa lah. Alhamdulillah semua baik. Swimming dekat private pool. And malam tu kita orang keluar makan and pergi shopping-shopping lah. And second night, lepas balik daripada sightseeing lah, kita orang decided nak stay in and order makan Gojek lah. Gojek ni ialah ala-ala Grab Food Indonesia tau. So malam tu masa tidur lah, saya dengan Lia ni dikejutkan dengan bunyi dentuman kuat kat atas bumbung villa ni. Ketum. At first kita orang buat bodoh lah waktu tu. Sebab ingatkan mungkin lah bunyi burung ke, bunyi monyet ke, bunyi binatang-binatang lah. And then kita dengar bunyi slipper basah berjalan tau, daripada pool ke area living hall tau. Dan lebih kurang macam tu lah bunyi dia kan. Okay, saya tak pandai sangat buat bunyi, saya cuba je. Okay. Jadinya bila dah dengar macam tu, saya dengan Lia ni pun pergilah try nak buat CSI, investigate lah konon-kononnya. As per usual lah, tak ada orang tau. And then kita orang dengar ada suara gelap. Macam orang ni gelap dia tu macam mengijik tau daripada atas bumbung tau. Dan kita orang macam ni, apa lagi, lari masuk bilik terus. Baca ayat apa yang patut seboleh-boleh ni. Dan kita orang malam tidur, malam tu kita orang tidur dalam keadaan menggigil-gigil, berpeluh. Dan esoknya, barulah kita orang fikirkan macam mana nak check out je villa ni. Tapinya bila dah buat perkiraan dah, dah berkira-kira esoknya tu, dah sebabkan kita orang sebenarnya villa ni agak mahal jugalah. Dan kita orang pun bertabahlah, tak jadilah nak check out daripada villa tu. And then next to night, sama je tau, ada suara gelak-gelak ni mengejek daripada atas bumbung tu. Kononnya sebenarnya kita orang ni ialah nak holiday kan, nak relax-relax, nak chill. Tapi lain pula yang jadinya. And last day lah, masa kita orang breakfast and nak check out, caretaker ataupun orang yang jaga villa ni lah datanglah, sebabnya nak ambil kunci kan. Jadinya saya pun teruslah suruh orang kata caretaker ni untuk berterus terang dengan kami. Dia cakap mana ada apa-apa, tak ada apa-apa pun. Lepas saya paksa-paksa dia, and then dia barulah confess, barulah dia ceritakan benda yang sebenarnya.
And dia ni kata tau, sometimes villa ni, dia tu akan visit. Dia tu siapa? Okay. Dia ni Liak. Liak macam tu lah. Ataupun penanggal. Dekat sebenarnya Malaysia kita panggil penanggal. Kalau dekat Indonesia panggil Liak macam tu lah. Ush, bila saya dengar macam tu, berderau darah saya dengan Lia ni dengar tau. Nasiblah hari tu kami balik KL juga. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang kedua. Semoga anda masih lagi stay kan untuk dengar, sebab KSM ada lagi kisah yang ketiga untuk anda tonton. Baiklah, kita terus dengan kisah yang ketiga. Okay guys, untuk kisah yang ketiga ni kita masih lagi dengan kisah berkenaan dengan villa ni. Okay, kita terus dengan cerita dia. Baru-baru ini, nak pergi market lah, beli ikan bilis katanya. Terserempak pula dengan seorang kawan lama. Memanglah lama betul lah tak jumpa dia ni. Ada kot dalam lebih 10 tahun lebih macam tu. Padahal duduk dekat kepala batas ni juga. Bila dah jumpa ni, sembang pi mai, sembang mai, sembang pi mai, pi mai tang tu, dia tanya saya, sekarang ni duk buat apa? Kan dia kata gitulah. Saya apa lah, saya buat kerja saya lah. Dan saya tunjuklah page saya ni. Jadinya dia terkejutlah pasal dia ni pernah share story dekat saya. Tapi dia tak perasan pun yang page ni saya punya, kata dia. Secara tak langsung lah, dia tahulah sebenarnya saya ni dok tulis cerita seram berdasarkan kisah benar. Jadinya teruslah dia ajak saya duduk makan roti canai pasal ada benda yang dia nak cerita. So saya pun patuh lah waktu tu. Walaupun baru je semalam dah angkat sumpah dah tak mau makan roti canai lagi. Katanya kau nak jaga diet pagi ni. Okey, cerita dia macam ni. Cuti sekolah hari tu, saya ada bawa anak bini pusing-pusing semenanjung lah. Jadinya waktu tu kami singgah merata-rata tempat seminggu lebih. Jugalah waktu tu duk jalan-jalan-jalan. Jadinya merata tempat lah kami tidur. Kadang-kadang tidur hotel, kadang-kadang tidur homestay, kata dia. Tapi ada satu homestay ni dekat Cameron Highland. Dan kalau suruh saya duduk free pun lepas ni dekat situ, memang saya tak nak pergi lah, kata dia. Homestay ni punyalah mewah bang, kan memang mewah habis. So macam villa orang putih, kata dia. Memang lawa lah. Tapi ada tapi tu yang macam kan. Okay, kita terus. Macam tu lah dia punya muka dimah kan. Tak ada kona-kona dah. Jadinya yang saya ni waktu tu tengah ralik duk makan roti canai ni, tuh berhenti kesat. Bukan apa, pasal suspend. Jadinya saya dah boleh agak dah waktu tu. Topik apa yang dia nak cerita kat saya kan. Tapi saya tergamam duk tengok roti canai depan saya. Pasal apa? Tadi aku duk order sebiji je. Pasal apa main dua biji? Silap order ke apa kan? Telan je lah waktu tu kan. Esok-esok je lah diet sihat, kata dia. Tapi apa? Saya tanya masa tu sambil duk celup roti canai dalam kuah dalca tu. So beginilah dia cerita pada saya. Dan kami mula ikut pantai timur, kata dia. Hari pertama singgah tidur dekat Terengganu. 2 malam tidur kat situ. Daripada Terengganu kami lajak pergi Johor, kata dia. Pun tidur 2 malam juga. Apa? Dari Johor pusing pergi Melaka. Kat Melaka kami tidur satu malam je. Pasal esok dah nak lajak pergi Kuala Lumpur. Jadi saya pun tak mahu lama-lama kat Melaka, kata dia. Di musim cuti sekolah ni, dia punya krem kalah waktu puncak. Memang jam habis kat sana. Dan esok tu lah kami pergi Kuala Lumpur lah. Tidur 2 malam juga dekat Kuala Lumpur ni. Daripada Kuala Lumpur kami talak naik pergi Cameron Highland. Okey, waktu kami pergi Cameron Highland ni, jam pukul 10 pagi lah. Kami ada dekat tanah rata dah. Dan pasal nak elak jam lah, jadinya tu pun sempat melekat juga jam sikit. Tapi taklah setepuk sangat. Saya tak risau tau pasal tempat tidur. Semua saya dah siap-siap dah, dah booking awal-awalnya. Jadinya Cameron Highland ni hentian terakhir kami lah sebelum kami ni balik Penang, kata dia. Sebelum check in, kami pusing-pusing dulu lah dekat atas tu tengok sightseeing. Memang cantik lah, sejuk bang kan. Pi berjalan siap-siap sementara orang tak ramai, kata dia. Dan bilalah main jam 12 tengah hari tu, jalan dah start jam lah.
Dan pengunjung ni dah semua keluar dah daripada sarang masing-masing. Tadinya, saya pun call villa yang saya dah booking tu, nak minta check-in awal sikit, kata dia. Dia kata, villa tu pun kata, okey boleh, tak ada masalah. Tapi paling awal pun, pukul 1:30 petang. Okey lah tu kan. Daripada nak bersidai-sidai dekat dalam jalan yang jam-jam tu kan. Wah, lagi dah tak lah kan. Jadinya, pada hari tu, kami check-in tepat pukul jam 1:45 petang tau. Lokasi villa tu dekat atas bukit dan agak privacy juga. Daripada jalan besar ni, hang kena corner tau. Pacak naik bukit, baru orang nampak dia. Kiranya kalau anda duduk dekat hotel, memang tak ada orang kata bising-bising jalan apa semua lah. Tak dengar. Dengan bunyi kereta apa semua, memang tak sampai kat situ lah. Aman damai je, kata dia. Bunyi dekat tempat tu lah, memang tenang. So, villa tu berkonsepkan studio lah. Tapi ada sebuah bedroom yang dipisahkan dengan dinding tempered glass tau, yang bukan 100% transparent. Kadar tembus pandang dekat cermin tu masih tinggi lah. Maksudnya daripada dalam boleh nampak luar macam tu lah. Kiranya hang kalau duduk dekat dalam bedroom tu, hang masih boleh nampak tau apa yang berlaku dekat hall tu. Anak-anak saya yang duduk berguling-guling dekat atas katil hujung tu pun saya boleh kenal lagi yang mana anak nombor 2, yang mana anak nombor 3 kan. Dan bila gerak, barulah tak nampak apa tau. Dalam bedroom ada satu lagi, katil king. Dekat hall ada 4 buah katil single tau. Padanlah dengan family kami ni yang ada 6 beranak waktu tu. Dan bilik air pula berkembar. Dia berkembar dengan bedroom tu lah pun dipisahkan dengan dinding kaca tu. Tapi kosong transparent lah Jadinya untuk bilik air ni tak payahlah risau kan. Tak nampak orang luar jadinya. Bilik-bilik yang lain ni saya tak tahulah design dia macam mana. Tapi bilik yang saya booking ni adalah bilik yang paling besar dekat situ katanya. Jadinya bila dah selesai check-in apa semua, kami pun rehat dululah sebelum keluar makan. Jadi dari nak rehat satu jam je terus terlajak sampai ke malam kita orang berehat. Yelah sebab mungkin penat kot drive daripada Kuala Lumpur sampai ke sini. Jam 8 malam. Kami bersiap-siap lah nak keluar makan tau. Tapi anak sulung saya yang jantan ataupun yang lelaki ni umur 16 tahun kata dia, tak mau ikut, tak larat dah kata dia kan. Jadi letih duduk dalam kereta lama sangat. Jadinya malam tu dia nak terlentang je atas katil, rehatkan pinggang. Yang ikut adik-adik dia yang kat 3 orang tu je lah. So jam 8 malam lebih lah macam tu kami keluar lah pergi makan dekat Shell Out dekat Berincang tu. Lama jugalah kami bersidai lepak-lepak kat kedai tu kan. Pasal kat situ masyarakat punyalah ramai kan. Hang pi tang mana pun ramai kata dia. Cara nak siap makan semua sejam lebih dah juga waktu tu kan. Masa duk galik makan-makan tu, bini saya call anak saya yang sulung tu, tanya nak makan apa. Dan mereka cakap guna loudspeaker lah waktu tu. Saya pun perembang jugalah telinga ni nak dengar kan. Isteri dia saya cakap, Zik nak pesan apa? Nama dia Haziq Zikri Okay. Dia jawab call tu tapi dia diam je tau. Tak bercakap. Sampailah mak dia ni kena panggil dia banyak-banyak kali tau. Haziq tidur ke? Dah lama sikit macam tu, barulah dia respon tau. Dan suara Haziq waktu tu lain macam. Terketar-ketar tau. Macam orang demam gitu. Tak maulah ma. Zik makan roti je. Mama cakap lagi. Lah, roti beli kat mana? Yang apa beli tadi tu? Oh, dah. Takkan tak mau apa dah? Kat sini ada nasi goreng, burger pun ada. Kalau nak, ni mama nak tapau kat Haziq ni. Tak mau lah ma, kata Haziq lah. Tapi mama balik cepat sikit boleh dah? Baliklah ni juga ma. Mama baru nak makan ni ha. Haziq demam ke? Balik cepat ma. Lah pula kan. Jadinya saya pun menggelabahlah juga macam tu. Yelah, orang baru je nak makan waktu tu. Dan si Haziq ni dah suruh balik. Yang tadi tak mau ikut sangat kan. Jadinya mama dia kata lagi tau, "Sekejap lah mama habis makan, mak tak balik no." Kan, Haziq okey tak ni? Okey je, kata si Haziq ni. "Tapi ma, balik cepat sikit no. Jangan pergi mana-mana dah." Macam tu lah dia pesan dekat mak dia waktu tu. Dan saya pun samalah. Jadinya nak makan ni rasa tak senang lah betul kan. Duk susah hati kat anak seorang tu kan. Jadinya lepas makan, kami waktu tu dah tak tunggu apa-apa lagi dah. Terus balik ke villa. Tapi Tara nak sampai mau setengah jam jugalah kan.
Berderet kereta atas jalan tu. Sampailah di villa tu, terus masuk bilik tau. Dan nampak si Haziq ni duk berselimut dekat atas katil dekat hall tu. Dia pasang YouTube je ni, orang duk ngaji tu. Punyalah kuat daripada luar bilik ni pun boleh dengar dah. So, mata dia ni merah berayak dia tu kan. Memang macam orang tengah demam sangatlah gayanya kan. Dan cepat-cepatlah mak dia ni pergi pegang dahi si Haziq ni. Eh, panas ni bang. Makan ubat dululah. Mujuklah mama dia bawa Panadol ni ha. Dan mak dia ni pun berlarilah ke bedroom dan selongkar emergency sikit tau. Dalam masa yang sama lah, saya duduk perhati dah kelaku si Haziq ni kan. Mata dia duduk tenung je kebayang-bayang mak dia ni yang kat dalam bilik tu. Jadinya, saya hati saya ni tak berapa nak sedap tau waktu tu. Macam ada yang tak kena dengan budak ni tu. Selalunya, kalau dia demam pun, rancak je dia bercerita dengan itulah, berita inilah. Tapi kali ni, dia tak buka mulut langsung tau. Terdiam je. Dan saya cakap lah, Haziq, what is wrong with you, my man? Ha, saya pun cakap macam tu lah. Saya tanya macam tu waktu tu. Nak cooling down jiwa dia ni, macam berkecamuk sangat nampak dia waktu tu kan. Dia tak tunggu lama tau. Dia terus buka mulut dan bercerita dengan saya waktu tu kan. Dan masa dia, mak dia pun tengah hulup Panadol tu lah. Tadi Haziq nampak mama, kata dia. Mama? Eh, memang mama duduk di sini pun. Dan kata mama dia ni yang masih tak tahu hujung bagai cerita kan. Jadi saya pun dah dapat baca sikit-sikit lah kan. Bukan itu yang anak saya nak habar sebenarnya. Bukan mak, Zik nampak masa mama dah keluar pergi makan tadi. Ha? Nampak kat mana? Mama tanya macam tu lah kan. Dalam bilik tu lah. Terus mak dia terlopong tau tengok saya waktu tu. Dan saya pula kata tau, Haziq nampak macam mana? Cuba cerita bagi habis biar clear kan. Papa nak tahu juga ni. Lepas semua dah keluar tu, Haziq masuk tandas ambil air semayang, kata dia. Lepas tu masuk dalam bilik nak semayang jamak. Dan masa bagi salam ni, Haziq nampak balik cermin tu tau. Mama tengah duduk kat sofa tu. Dan mama duduk diam je. Buat tak tahu apa pun. Dan lepas tu Haziq buat apa? Haziq ingatkan memang mama. Kut masa Haziq duduk semayang tu, mama masuk balik nak ambil apa-apa kau kan. Jadi Haziq keluar balik nak tanya mama tu lah. Bila keluar je, mama dah tak ada kat sofa tu. Heran ni juga Haziq waktu tu. Oh, Haziq silap pandang kot. Dan saya kata macam tu kononnya nak sedapkan hati dia ni lah. Eh, mulanya duk ingat macam tu lah. Haziq buat tak tahu je lah. Lepas tu Haziq sambung tengok handphone kat katil tau. Dan masa duk Haziq main game, Haziq nampak lagi sekali. Dan kali ni mama duduk kat katil dalam bilik gitu. Sama jugalah macam tadi. Mama duduk diam je, duk tengok lantai gitu. Dan mama kata pula tau, alamak, ni cerita betul ke Zik? Kau tipu-tipu lah ni. Tanya mak dia pula tau waktu ni. Ni Haziq cakap, nak tipu buat apa ma? Tak pernah lagi Haziq cerita nampak hantu seumur hidup ni tau. Ini baru first time Haziq nampak benda-benda macam ni. Dan saya katalah, okey, lepas tu jadi apa Haziq? Haziq panggil lah mama, mama. Kot-kot memang betul mama kan? Lepas tu mama kali muka tengok Haziq. Lepas tu, mama berdiri tekap muka mama kat dinding cermin tu lah. Tak nampak clear pun muka mama. Tapi, rupa dia sebiji macam mama, ma. Saya tanya lagi, dia pakai baju apa sih? Dia pakai baju kelawak yang mama pakai sebelum keluar tadi. Masa tu, baru Haziq sedar yang tu bukan mama tau. Tapi rupa dia betul-betul macam muka mama tau. Dah tu, Haziq buat apa? Masa tu yang mama call tu tanya nak pesan makan apa. Tu yang Haziq suruh balik cepat. Lepas tu, letak telefon tu terus hilang tau. Haziq tunggu je dalam bilik. Dan awak hang tak habar mama masa mama call tadi. Haziq takutlah nak habar pasal benda tu duduk tengok Haziq time tu. Macam tu lah rupanya cerita dia kan. Kalau saya yang kena lagu tu, mungkinlah saya pun dah terkancing gigi dah. Saya kata lagi, tak apa, dia ngusik je kot tu. Dah pergi tidur lah. Pergi tidur. Esok kita nak balik Penang dah ni. Haziq kata lagi tau, Haziq tidur dengan mama dengan abah sekali boleh tak? Biasanya, sejak dia dah ada dalam bilik sendiri, masa darjah 3 dulu,
Inilah kali pertama tau dia minta izin untuk tidur sebilik dengan mak dengan ayah dia. Nampak sangat cuak dia. Nampak sangat yang dia ni tengah ketakutan tau waktu tu. Dan betul lah apa yang dia kata dekat mak dia tadi tau. Tak pernah lagi dia bercerita yang dia nampak hantu ataupun nampak setan ataupun cerita-cerita seram ni. Memang dia tak pernah cerita kat kami. Dan kali ni dia kena lah. Jangan kata dia tau, saya pun tak pernah nampak. Duk dengar orang sembang adalah. Sembang nampak pocong lah, nampak lansia lah, nampak toyol lah. Yang saya ni umur dah 40 tahun hidup ni, tak pernah sekali pun nampak buat-buat tu, kata dia. Masuk ke celah hutan manat mana pun, bingai seorang-seorang tengah malam pun tak pernah nampak. Bukan tak percaya wujudnya jin dan syaitan ni, tapi memang tak pernah nampak tau. Mungkin lah kali ni Tuhan nak uji, kata dia. Anak saya yang tak pernah peduli hal-hal mistik ni tiba-tiba boleh pula ternampak kelibat yang merupakan mak dia sendiri. Jadinya malam tu saya terpaksalah hamparkan apa toto bed dalam bilik tu. Anak-anak waktu tu semua pakat tidur dalam tu sekali tau. So toto tu memanglah kita ada standby kan dia dalam kereta. Tahu dah ada masa kita akan guna juga toto ni tau. Dan empat buah katil dekat hall tu tak guna langsung lah. Buat penat je, bayar mahal-mahal, kata dia kan. Tak apalah, janji mereka rasa selamat, anak-anak rasa selamat kan. Jadinya lepas tu jam 11 malam lah, semua dah nak tidur dah waktu tu kan. Dan saya je duk bilik-bilik email lagi waktu tu, tengah standby apa yang patut. Sebabnya lagi 2 hari dah nak masuk kerja kan. Dan mailah jam 12 tengah malam. Masa ni kan mata ni dah tak tahan dah. Daripada duduk bersila dekat sofa tu, saya masuk ke dalam bilik tau. Daripada duduk bersila kat sofa ni, saya dah masuk ke dalam bilik dah eh. Abang diorang si Haziq tu je yang tidur kat lantai waktu tu berlapikkan toto. Sebabnya katil king tu dah kena conquer dengan anak-anak yang lain tau. Dan biasanya macam tu lah eh. Dan bapak kenalah bergalah katanya. Jadinya saya dengan rela hatilah pergi tidur dekat katil dekat tengah-tengah hall tu. Jadi saya pilihlah katil yang paling dekat dengan bedroom tu. In case kalau ada jadi apa-apa dalam bilik tu, bolehlah sampai ke telinga saya dulu. Jadi baru lena tak sampai sejam tau. Waktu tu pukul 12.45 pagi. Saya terjaga tau. Kenapa? Sebab rasa nak terkencing. Punya sejuk tak tahu nak habak macam mana tau. Jadinya saya buka lampu dan pergi cari remote aircon lah waktu tu. Duk perhati kiri kanan, kiri kanan. Seminit jugalah orang kata loading tu baru siap. Kata dia barulah perasan, ini kan dekat Cameron Highland, mana ada aircon. Jadi kipas pun diorang tak guna, kata dia. Bunyilah sejuk kat Cameron Highland ni kan. Ini pula lah aircon, manalah ada orang pakai kat sini kan. Jadinya dah sedar diri ni, barulah saya langkah masuk ke dalam toilet tu. Dah selesai mengosongkan pundi kencing saya ni, saya lentang balik dekat atas katil tu. Tapi tak boleh nak pejam. Kepala ni duk fikir je macam-macam yang saya fikir tau. Fikir apa tau? Fikir yang bukan-bukan tau. Fikir pasal kerja lah, fikir pasal rumah lah, pasal semua benda lah yang tak sepatutnya ada dalam kepala otak saya waktu tu. Jadi saya pun bergulit lah ke kiri, ke kanan, pun tak mau pejam juga tau waktu tu. Dan last kali saya keluar tau, pergi cucuk rokok kat lobi tu. Dan suasana lobi waktu tu senyap sunyi kan. Angin je tu hembus kat telinga saya waktu tu. Memang sejuk, memang menggemang. Jadi saya pun duduklah dekat satu kursi panjang yang memang dok ada kat situ dah, menghadap dengan pintu bilik saya. Dan pintu bilik saya ni memang sengaja saya biarkan terbuka tau. Kata nanti senanglah saya nak masuk balik. Dan lebih kurang 10 minit kemudian, saya masuk balik ke dalam bilik tu. Tutup lampu dan menyembamkan diri saya ni ke atas katil dengan harapan bolehlah dapat tidur dengan lena lepas tu. Jangan buat pasal, esok nak drive kan? Nak balik Penang, bukannya dekat. Mau 3 jam juga drive. Jadinya belum campur dengan nak singgah sana lah, nak singgah sini lah lagi kan. Dengan jam lagi, boleh jadi 5 ke 6 jam jugalah nak drive ni. Pelan-pelan rasa mengantuk pun datang balik, kata dia. Dan mata ni dah makin duk layu waktu dalam melayan-layan mata ni. Mulut pun dah menguap 2-3 kali dah waktu tu. Baru je nak hanyut tau, saya dengar ada bunyi katil kat sebelah tu. Macam ada orang landing kat situ tau. Dan bila saya celikkan mata sedikit ni, saya nampak lah ada orang tengah tidur kat katil yang paling hujung dekat dengan tingkap tu. Dan dia ni tidur melunjur tau.
berkelubung daripada hujung kepala sampai ke hujung kaki. Bersungguh-sungguhlah saya kata dalam hati, yang waktu ni aku tengah mimpi ni kot. Kan? 2-3 kali lah saya pejam celik. Saya ni duk berdoa lah. Saya terjaga je daripada tidur, nanti benda tu hilang lah. Kan? Dan saya pun cuba pusing badan saya ni kot lain. Boleh je, tak ada masalah pun. Tak kena tindih pun waktu tu. Bukan sleep paralysis. Jadi tubuh badan saya ni normal lah waktu tu. Jadinya saya kalih lah juga tengok katil tu. Eh, boleh juga, tak ada masalah. Maksudnya saya bukan sedang bermimpi tau. Jadi saya pun tak lena pun. Dan benda tu masih ada dekat atas katil tu tau. Menguit pun tak, berbunyi pun tak. Dia tidur tegak je, sebiji macam mayat yang baru sudah siap kapan tau. Langsung saya teringat balik benda pelik yang kena dekat anak sulung saya tadi. Dan otak saya ni dah tak gaduh lama-lama dah nak proses waktu tu kan. Memang dah tahu yang itu bukan isteri saya, bukan anak saya. Nak kata seram, memang dah meremang dah bulu roma waktu ni. Itu bukan bermakna saya takut tau. Cuma saya ni orang kata jadi tak senang duduk lah bila ada benda lain yang tu main dekat dengan anak-anak saya tu. Dalam keadaan seram dengan geram yang sama naik waktu tu, saya pun bangun daripada katil, berdiri tegak. Saya pandang dia tau. Saya marah. Saya marah lah. Dia punya perkataan ni saya tak boleh nak cakap sebab dia macam agak kasar jugalah bunyi dia. Minta maaf lah. Saya terus dengan cerita. Saya bagi ludah pekat punya seketul dekat makhluk tu dan terus pergi berjalan dekat dinding dan buka lampu tau. Bila dah cerah, benda tu hilang terus. Dan katil tu pun kosong tau. Cuma cadar dia je tu berkedut-kedut seakan-akan macam ada orang baring kat situ lah. Lepas ni kan, saya perhati je dekat luar tingkap lah tu kan. Belakang villa tu ada banyak pokok-pokok bunga kertas tau yang ditanam oleh tuan tanah tu. Dan pokok-pokok bunga tu bergoyang-goyang tau ditiup angin sejuk waktu tu daripada puncak Cameron Highland. Sekali-sekala, kabus tebal menyelubungi dan pokok bunga tu pun hilang ditelan kabus tu. Maka, saya langsung tak boleh nak tidur tau. Entahlah, daripada jam berapa hinggalah kecerah, memang langsung tak boleh nak lelapkan mata. So, dalam kesempatan yang saya ada tu, saya pun ambil wuduk, buat sembahyang sunat dan zikir banyak-banyak. Semoga malam tu, anak isteri saya ni terlindunglah daripada sebarang gangguan makhluk jin dan syaitan ni. Dan esoknya pagi-pagilah, anak sulung saya yang bangkit paling awal sekali, dia dah sihat dah, dia kata. Dan dia pun tak sebut dah pasal hal yang semalam tu. Malas nak fikir agaknya dah kan. Jadi saya pun tak ceritalah dekat diorang ni semua apa yang berlaku dekat saya malam tadi. Jadinya jam pukul 12:30 hari lah, kami pun check out. Dan bini saya ni kena drive lah sampai Penang. Saya memuter kat sebelah sebabnya dah mengantuk sangat semalaman tak tidur. Fuh! Beremang weh bulu rumah aku. Kan? Dah sampai rumah tak ada apa-apa jadi ke? Dan saya bertanya lagi. Manalah tahu ada rentetan daripada kejadian di Cameron Highland tu kan? Tak ada apa. Semua okey je. Tak ada pula jadi benda-benda pelik kan? Aku rasa dia memang duduk main kat situ kot. Tempat depa agaknya kan? Boleh jadilah kat dunia kan? Bukan kita je yang duduk. Dia orang ni pun lebih ramai daripada manusia ni sebenarnya tau. Dan begitulah kisahnya, kata hasil daripada pertemuan semula dengan kawan lama yang dah 10 tahun tak jumpa dah. Ingatkan dia nak ajak join MLM ke apa? Nak ajak join main forex ke apa kan? Rupa-rupanya dia nak bagi cerita seram. Adalah juga modal saya nak cerita pada anda semua. Terima kasih. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang terakhir untuk kali ini. Semoga anda terhibur dengan kisah-kisah yang Abang KSM sampaikan kepada anda semua. Cik, Abang KSM kau. Alright. Sat. Ada satu lagi kisah. Ini kira kisah bonus lah. Tapi kali ni dia bukan kisah pasal villa lagi. Ini kisah pendek sikit. Saya sambung je lah dengan kisah dia. Okay, nak dijadikan cerita lah eh. Saya dengan kawan saya ni, nama dia Syah. Baru lepas balik daripada lepak dekat mama. Dia kata nak lepak, nak tidur dekat rumah saya je. Jadi saya pun okey je lah. Masa saya tengah tidur tu, dia ni kawan saya ni lah, duk main komputer lah, check FB lah, main game lah. Biasalah kan orang bujang. Dan jadinya dia perasan tau, tombol pintu bilik saya ni berguncang. Jadinya dia pun buka and check. Tak ada siapa, kata dia. Jadi dia pun
dia tutup balik pintu tu. Lompat atas katil and tidur. Tapi sebenarnya ada benda yang terjadi. Ini cerita esok dia lah. Masa dia esok tengah breakfast waktu tu. Dia kata, "Weh, bilik kau ni boleh tahan kan?" "Tahan apa?" "Keraslah. Semalam aku tengah main komputer, tombol pintu bilik kau ni goncang kena goncang-goncang tau. Aku buka pintu, tak ada siapa pula." "Eh, ya ke? Aku tak dengar apa-apa pun." "And then aku tengah baring lah, aku baring kat atas katil ni. Masa nak lelap je, dia main tarik kaki aku tu dalam selimut. Aku pun apa lagi, aku terajang lah benda lah tu. Tapi aku tak nampak. Cuma aku macam boleh rasa lah. Benda yang aku tendang tu, and kedebuk, benda tu jatuh katil tau." "Eh, serius lah. Asal aku tak perasan eh." "Eh, malam ni kau standby eh. Aku rasa benda tu akan datang repeat tau. Sebab dia tak perhati kena terajang dengan aku." So, malam tu, saya balik daripada melepak-lepak lah eh. Buka pintu bilik, gelap. Dan pelik je lah. Sejuk macam peti sejuk weh. Padahal aircon tak buka pun. So masa saya tu dah, orang kata dah siap-siap basuh-basuh badan, dah mandi-mandi, dah bersih-bersihkan badan, dah siap solat isyak apa semua, saya baring lah dekat atas katil. So macam biasalah sebelum tidur, tengok FB dulu, tengok TikTok dulu, layan-layan kan, dekat telefon kan. So sebelum tidur tu, time tu jam dah pukul 1:30 pagi lah eh. Tiba-tiba rasa macam geli-geli pula kat tapak kaki dalam selimut tu. And then rasa macam ada benda merangkak tau, daripada hujung katil nak datang ke arah saya ke atas dalam selimut saya. And then saya angkat selimut waktu tu, and tengok ada tangan panjang tau, hitam, berkuku tajam dalam selimut tu. Melompat saya keluar daripada katil, daripada dalam selimut tu kan, lari keluar daripada bilik, ketuk-ketuk pintu bilik parents saya, and then tidur kat sofa bilik parents saya. So esoknya saya ceritalah kejadian yang menimpa saya malam tu pada si Syah ni. Dia gelak yang dia cakap, "Haha, padan muka kau, nasib baik aku dah balik dah. Kan betul aku cakap dia datang repeat, kau pula yang kena kan." Dan ini adalah kisah yang terakhir daripada KSM malam ni. So anda yang nak tidur tu, cuba cek apa yang ada dalam selimut tu. Okay, semoga kita semua terhindar dari sebarang gangguan jin dan syaitan, insyaAllah. Sebelum tidur, baca doa tidur dulu guys. Kan simple je, korang boleh search dekat Google kan. Okay, baiklah. Sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih kepada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Tolonglah kan, sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk teruskan berkarya, agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Saya akhiri Kisah Seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz, "Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh." Semoga terhibur.